Bapak kalau ditambah rumbai-rumbai ini gimana? Ada rumbai-rumbai lagi nggak? Biar rapet, biar kelihatan. Ya. Nggak kelihatan, tak? Bisa. Bisa, toh? Nomor 5 tahun 1986. Baik, kita mulai sidang. Sidang pengadilan tata usaha negara Jakarta dalam perkara nomor Yudianto Simanjuntak bersama Sekar Banjarnegara. Baik, sebelum adanya kesaksian agar semua lengkap, kita bisa masuk dulu. Iya, betul. Ya. Kami kasih kesempatan untuk Pak ya. Silakan gunakan hak. Ya. Untuk saksi yang dihadirkan ke pengadilan negeri setelah kami terima identitas beliau berupa KTP yang Bapak bernama Gregorius Yami ya. Ini termasuk sebagai prinsipal dari tugas intervensi ya Pak ya. Jadi kalau pihak ya enggak bisa jadi saksi Pak. Karena sudah pihak dia. Karena wilayah adat yang berbatasan dengan intervensi yang sudah terbuat. Kalau Bapak Hendrikus Moro untuk dua perkara. Untuk dua perkara. Baik. Dalam perkara 87 memang masuk sebagai pihak tergugat dua intervensi. Seperti itu status untuk Bapak Yobius Yami ya. Yang Bapak bernama Gregorius Yami ya. Ini termasuk sebagai prinsipal dari tugas intervensi ya Pak ya. Jadi kalau pihak ya nggak bisa jadi saksi Pak karena ya. Sudah pihak ya. Kami jelaskan jenis untuk dua saksi ini, untuk saksi Gregorius Yami dia akan membuktikan bahwa bukan perkara ini tapi perkara di 82 saya akan buka karena wilayah adat yang berbatasan dengan intervensi yang dalam dua. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji sebagai saksi. Sebagai saksi dalam perkara ini. Dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya karena kita usulkan tetapan 782 mereka masuk itu di 760 di yang lain saja itu saja ya. Saya dengar tidak ada hubungan keluarga dengan para direksi ya, tidak ada ya. Jadi, itu sekarang itu ada yang kampung definitif itu 8 kampung. Apakah saudara saksi ini masyarakat adat? Ya, benar saya masyarakat. Yang membuktikan saya sebagai masyarakat adat yaitu bahasa ibu, juga tempat-tempat sejarah, kuburan leluhur moyang, itu menjadi dan tanah itu menjadi identitas diri saya. Suku Ayu dia meliputi beberapa kabupaten. Antara suku dengan suku itu sudah ada tata batas wilayah per suku itu sudah jelas sudah diatur oleh tetenene leluhur sudah ada. Jadi kami di wilayah suku Ayu itu kami berbatasan dengan suku Mandobo, juga berbatasan dengan suku Yahai,
itu juga dengan suku asma, itu jelas. Jadi setiap marga itu punya dusun itu sudah masing-masing dengan tata batas wilayah. Dan wilayah cari makan itu, ya yang tertua dia memberikan dan itu sudah ada batas-batas. Jadi dalam umpamanya dalam marga Woro, saya yang sebagai tertua, berarti saya memberikan tata batas ke adik saya, bahwa kok nanti cari makan di sini. Sedangkan saya nanti cari makan di sini itu sudah diatur petak-petak sehingga tidak saling melanggar tata-tata sini. Kami itu jelas. Terus ada yang kami juga dari marga Woro pergi kami masuk di marga lain itu ada. Oh, terjadi karena perkawinan ada yang lain yang masuk ke wilayah marga Woro dan dia menjadi keluarga marga Woro. Iya, itu ada. Tanah itu kami harap tidak bisa dijual kecuali lewat musyawarah. Adat yang dibicarakan dalam musyawarah adat itu ketua marga dia harus mengundang tua-tua adat yang ada. Tua-tua adat karena dia harus mengundang tua-tua adat. Yang melakukan siapa? Yang melakukan itu karena kami mendengar ada ancaman yang masuk sehingga ada saya pikir-pikir saya harus minta tolong. Dan saya ada minta tolong kepada pihak pusaka. Saya minta kepada Bang Arif untuk bantu kami adakan pemerintahan wilayah tanah. Sehingga Bang Arif bantu saya dalam pemerintahan wilayah adat. Saya undang masyarakat adat untuk hadir sama-sama bersama saya dan melakukan pemerintahan wilayah tanah. Tapi maknanya misalnya ya. Ini terang kembali. Saya juga bisa minta izin ke orang kalau mau kita cari makan. Saudara saksi, apakah masih terdapat pohon-pohon besar dalam hutan, saudara? Iya benar. Masih banyak pohon-pohon itu salah satu bukti. Bukti dari pohon-pohon. Satu pohon ini saja, dia punya banyak kegunaan. Belum dengan pohon-pohon yang lain. Satu pohon ini saja dia punya kegunaan itu banyak. Ini kami jadikan sebagai bentuk ember atau satu pohon ini saja dia punya kegunaan itu banyak. Ini kami jadikan sebagai bentuk ember. Ini bisa pakai untuk tika. Kulit ini juga kita biasa jadikan sebagai set daging babi. Dalam acara-acara ritual. Dia punya pucuk itu kita jadikan sayur. Terus dia punya pucuk itu kita bisa jadikan garam Papua. Satu pohon ini satu pohon saja, tapi dia banyak kegunaan. Apakah dalam hutan terdapat hewan-hewan penting bagi masyarakat adat? Banyak. Salah satunya itu burung cendrawasih, burung emas yang sekarang ada di sini, terus juga ada burung emas yang warna merah, burung kakatua putih, kakatua hitam, dan berbagai jenis burung semua ada di sana. Apakah di dalam hutan juga terdapat sungai? Sungai banyak. Di wilayah kami itu mulai dari Sungai Mapi, Sungai Edra, itu kali-kali yang besar ya. Yang saya ketahui itu ada beberapa perusahaan, dan perusahaan apa saja? Yang saya tahu saya itu ada beberapa perusahaan, mungkin yang lain saya belum tahu, tapi yang pertama itu Tujuh Menara Pro, itu yang saya tahu. Tapi di dalam Tujuh Menara Pro itu ada beberapa PT itu, saya sendiri belum tahu. Ya, yang kami lakukan dalam bentuk upaya penolakan waktu 2013 mereka masuk Tujuh Menara Pro, masuk dan kami mulai lakukan di 2014 sampai 2015 itu dalam perencanaan untuk baku kastau kepada keluarga-keluarga. Dan kami mulai lakukan itu di 2016. Mulai pelaksanaan untuk bagaimana bisa melindungi kami di hutan adat. Jadi tadi alasannya karena mengancam kehidupan dari masyarakat adat itu sehingga dilakukan penolakan terhadap usaha itu ya? Iya. Unjuk rasa itu aksi? Ya pernah kami lakukan. Yang pernah ada beberapa surat penolakan yang kami lakukan di
untuk tanda saksi di 2016 sampai sekarang masih berlangsung. Sedangkan surat-surat penolakan itu di 2018 itu kami ada pernah lakukan. Juga kami pernah lakukan demo juga di DPR Ovendigu dan juga di Bupati. Hari ini tanggal 11 Juli 2023, masyarakat suku Auyu kembali datang ke PTUN Jakarta untuk melakukan sidang pembuktian dua perkara penting, perkara 82 dan perkara 87, di mana perusahaan kelapa sawit PT Kartika Cipta Pertama, Pratama dan juga PT Mega Karya Jaya Raya menggugat Kementerian Lingkungan Hidup KLHK atas keputusan yang sudah mereka keluarkan. Hari ini persidangan menjadi saksi bahwa hutan Papua bukanlah tanah kosong. Hari ini masyarakat adat datang untuk membuktikan bahwa mereka tinggal di wilayah hutan yang masih berfungsi dengan baik, dengan keanekaragaman hayati yang sangat baik. Hutan adalah sumber kehidupan bagi suku Auyu. Dan mereka layak untuk terus bisa mempertahankan hutannya. Bukan kelapa sawit, dan mereka tidak membutuhkan perkebunan kelapa sawit. Tadi dalam persidangan yang kami sampaikan bahwa kami membuktikan bahwa kami berbatasan dengan marga-marga yang ada di wilayah tanah adat kami. Bahwa hutan itu adalah sebagai sumber kehidupan bagi kami masyarakat adat. Karena di sana ada berbagai keanekaragaman hayati. Sungai itu sangat penting untuk kita. Apalagi kita di sana tuh tidak kita masak air. Kita ambil air itu dari kali atau sungai itu, kita langsung minum. Makanya dampak itu yang sekarang kita takut. Kalau seandainya perusahaan masuk di sana, pasti sudah jelas itu akan dirusak aliran-aliran sungai yang untuk kita bisa konsumsi. Kalau dari sikap seluruh masyarakat suku Auyu menolak perusahaan. Dengan tegas menolak perusahaan. Hakim harus melihat dengan serius yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Yang berikut, izin-izin harus dicabut sehingga kami bisa hidup aman dan damai untuk menikmati sumber kehidupan yang ada di tanah adat kita sampai dengan generasi kami selanjutnya. Karena setelah kami masih ada barisan-barisan manusia setelah kami. Kalau dari saya simpel aja. Yang penting intinya jangan sampai di sini saja. Tapi bagaimana supaya bisa membantu kita sampai dengan apa yang kita impikan itu kita bisa tercapai. Maksudnya bisa tercapai. Bihana Soa. Kami masyarakat hukum adat suku Auyu dengan tegas menolak perusahaan perkebunan sawit di wilayah tanah adat Auyu. Bihana Soa. Thank you.